Bos. Bos. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera dan selamat malam yang saya hormati teman-teman Menteri dari Perhubungan yang hadir dan wasit, adik-adik semua. Mungkin ini yang pertama sebagian dari adik-adik yang berkenalan dengan saya. Saya kalau yang berkenalan saya ketua komisi yang dipilih oleh teman-teman semua. Saya lihat hari ini karena memang mulia persiapan adik-adik semua untuk besok berangkat tanggal 5 ya yang kata tanggal 6 mudah-mudahan saya juga bisa ikut. Amin. Jadi harapan saya teman-teman semangat terus ya. Semangat menjadi seorang atlet. Katanya atlet karate tidak menjanjikan, katanya. Tapi banyak juga yang menjanjikan. Karena harus punya cita-cita. Saya dulu karate sampai bajoka. Kalau sudah cuci main diri, yang memilih masih ingatlah. Jadi saya senang betul lihat ya. Jadi tadi saya datang masuk teringat saya waktu SMP sampai kelas 3 saya latihan di sipai saya Cipto dan di Cimahi itu dulu kita ya kalau kita. Jadi semangat terus mudah-mudahan kalian menjadi atlet-atlet yang bisa bertanding di provinsi dan juga di nasional dan juga internasional. Amin. Ya kan? Gak ada yang gak bisa. Jadi, semangat terus adik-adik yang akan berangkat, kita doain semoga nanti dalam pertandingan kita itu semangat yang ada menjadi juara 12. 12 setiap ya. Jadi itu saja pesan saya dan juga teman-teman pelatih ya, biar kita bagus. Tadi saya lihat kita bagus itu semua masih masukan. Kalaupun apa namanya dia masukan itu menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Karena ketika kita tampil, kita tidak tahu mana masalahnya. Maka luar itu tidak bisa. Jadi jangan pesimis kalau ada kesalahan dari kita, tapi harus optimis. Jadilah anak-anak yang punya semangat sebagai atlet muda dari Depok mudah-mudahan kita diberi nasional. Sebagai
namanya tanda dari Depok sah sah. Warnanya warna yang saya suka. Nice.